Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Arif Wong. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara pemupukan pohon stroberi ya. Di sini sudah ada pupuknya ini. Saya menggunakan NPK. NPK 16-16-16. Dan jangan lupa ngopi guys, biar nggak ambiar. Langsung saja kita ke pemupukan ya. Kalau untuk kandungan sama ininya nanti bisa lihat di sini ya. Ini kandungan unsur haranya ini ya, sudah jelas ya. Langsung saja kita pemupukan ya. Satu pohon 5 atau 6 butir ya guys ya. Jadi lebih baik kita timbun untuk menghindari pupuk mengenai batang pohon karena bisa menyebabkan kebusukan pada batang pohon. Pemupukan yang bagus lebih baik diselingi dengan POC. Misalkan dalam satu bulan itu ada 4 minggu. Minggu pertama pakai NPK, minggu kedua POC, minggu ketiga NPK, minggu keempat POC, dan seterusnya berkelanjutan. Proses pemupukannya udah selesai ya, tinggal ke langkah penyiraman. Penyiramannya juga harus hati-hati ya guys ya, jadi pelan-pelan saja, yang penting airnya nyampe ke tanah. Kalau punya alat penyiraman itu yang apa namanya itu, gembor ya, kalau istilah ininya gembor, itu bisa pakai air gembor, jadi si air jatuhnya itu seperti kayak hujan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam satu hobi, salam pecinta tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.